kisah selanjutnya? Maka biarlah buku tentang sejarah Indonesia modern yang mengisahkannya. Tetapi yang jelas ialah sejak waktu itu para mahasiswa dari tanah Hindia yang bersekolah di negeri Belanda telah semakin biasa menyampaikan perkembangan pemikiran dan pengetahuan yang mereka dapatkan di dunia barat ke tanah air. Maka siapapun yang sempat mempelajari sejarah Indonesia, tentu tahu juga betapa aktivitas para mahasiswa yang berasal dari tanah Hindia itu mencapai klimaksnya ketika berada di bawah pimpinan Muhammad Hatta. Bukan saja perkumpulan Indische Vereniging yang telah berubah menjadi Indonesische Vereniging berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Majalah yang diterbitkan pun dinamakan Indonesia Merdeka 1924 dengan semboyan Indonesia Frisnu, Indonesia Merdeka Sekarang. Puncaknya terjadi ketika sang ketua, Hatta, harus mengucapkan pidato pembelaan ketika ia dan 4 kawannya dihadapkan ke pengadilan Den Haag. Jaksa di negeri Belanda menuduh mereka mengadakan persengkongkolan yang membahayakan keamanan. Maka Hatta pun harus mengucapkan pidato pembelaan yang diberinya judul Indonesia Frisnu 1926, dan seketika itu pula sebuah naskah klasik dalam sejarah Indonesia modern telah dihasilkan. Tetapi kisah perjalanan yang ditulis di Adinegoro memberi kesan seakan-akan ia menjauhi politik. Ia tampaknya hanya asik bercerita dengan penuh entusiasme tentang keindahan dan kemajuan rantau jauh yang dikunjunginya. Betapa ia merasakan keakraban dengan wilayah dan pulau-pulau yang sempat disinggahi atau mungkin hanya dilalui. Bukankah ia telah pernah juga membaca sejarah dari tempat-tempat yang dilalui dan dilihat dari kejauhan itu? Begitulah ketika kapal berhenti di Marseille, Prancis Selatan, ia memutuskan untuk turun mendarat saja, meskipun ia telah membayar tiket sampai ke Rotterdam. Tetapi dengan begini, ia tidak perlu terpaku dalam pelayaran laut. Dalam perjalanan darat, ia bisa menikmati keindahan alam Prancis dan mengagumi corak arsitektur di kota-kota yang dilaluinya, serta sambil lalu menikmati juga kemajuan kebudayaan Prancis. Ia pun sempat pula merasakan kenyamanan kamar tidur di atas kereta api. Setelah melewati beberapa kota, akhirnya ia dengan penuh gairah bisa berkisah tentang Paris, kota yang muda sepanjang masa. Boulevard Saint-Michel yang lebar, Sungai Seine, Gereja Notre-Dame yang terkenal, Arc de Triomphe, dan lain-lain, dan bagaimanakah ia bisa melupakan Menara Eiffel yang terkenal. Sambil menikmati keindahan Paris, yang dikenal sebagai Ville Lumière, kota cahaya, Adinegoro ingat juga wilayah jajahan Prancis di Asia dan Afrika, dan tidak pula lupa dengan perang-perang yang telah dialami Prancis. Maka ia pun terpukau juga mendengar pendapat seorang diplomat Prancis yang mengatakan bahwa Prancis sesungguhnya keluar bercahaya, tetapi ke dalam gelap. Tetapi bagaimanapun juga, Prancis dan Paris tetap memukau. Jadi janganlah heran kalau Adinegoro menghabiskan beberapa halaman untuk berkisah tentang suasana dan perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan budaya, serta pers di Paris. Jumlah surat kabar di Paris ada 50 buah, dan penduduknya 3 juta jiwa. Sambil lalu ia pun menceritakan juga tentang seorang ilmuwan yang mempelajari bahasa Melayu yang sedang asyik menerjemahkan ke bahasa Prancis sajak tanah air, karya Muhammad Yamin, kakak seayah Adinegoro yang sejak muda asyik bersajak dan mempelajari ilmu hukum sambil terlibat dalam pergerakan kebangsaan. Jadi tidak seperti para pendahulunya, seperti Abdul Rifai, bahkan juga dengan mereka yang masih berada dan belajar di Eropa, seperti Hatta, Subarjo, dan lain-lain, yang langsung ataupun tidak jelas-jelas menjadikan Eropa bahan bagi pemikiran untuk kemajuan dan kemerdekaan tanah air, Adinegoro memilih memperkenalkan suasana masyarakat dan intelektual Eropa kepada masyarakat bangsa. Bukankah dunia Eropa ini yang telah berhasil menguasai dunia? Jadi ia lebih suka memperkenalkan contoh tentang apa artinya kemajuan peradaban yang mencakup dinamika dalam ilmu pengetahuan, ketinggian mutu kesenian, sistem politik yang terbuka, ekonomi yang maju, dan sebagainya.
Dengan kata lain, dengan berkisah tentang Eropa, sebuah benua yang telah mempertunjukkan dirinya sebagai pelopor kemajuan dunia modern, Adinegoro sebenarnya ingin mengajak bangsa mengayunkan langkah yang kreatif ke arah kemajuan peradaban. Selama beberapa tahun, 1926-1930, berada di Eropa, terutama di kota Berlin, Adinegoro memperdalam ilmu jurnalistik, kartografi, geopolitik, dan sebagainya, tetapi ia tetap aktif sebagai wartawan. Ia secara teratur mengirim tulisan-tulisannya ke surat kabar pewarta Deli Medan, Bintang Timur, dan majalah Panji Pustaka Jakarta. Setelah kembali ke tanah air, ia sempat juga bekerja di Panji Pustaka, tetapi kemudian ia pindah ke Medan untuk menjadi pemimpin redaksi surat kabar pewarta Deli 1932-1942. Sejak itu ia bukan saja memainkan peranan sebagai wartawan, tetapi dengan jelas ia menampakkan pula peranannya sebagai seorang inteligensia, pemikir masalah sosial dan kebudayaan. Maka bisalah dimengerti juga kalau Adinegoro merasa terpanggil juga untuk ikut terlibat dalam perdebatan tertulis yang terjadi di tahun 1930-an. Inilah perdebatan yang kini telah sangat terkenal dengan nama polemik kebudayaan. Dimulai oleh pendapat yang dianggap berbau kebudayaan Barat dari Sultan Tahdir Ali Syahbana, perdebatan tertulis yang bermutu tinggi terjadi selama beberapa bulan. Dalam polemik kebudayaan, suatu perdebatan historis yang melibatkan para intelektual dari beberapa kota di Jawa, Sumatera, dan bahkan juga Sulawesi, tampak juga bahwa Adinegoro bertolak dari pendekatan akademis yang cukup berpengaruh di Jerman. Perdebatan yang jernih tidak akan terjadi, katanya, kalau kita tidak sadar bahwa ada beda antara peradaban, civilization, dengan kebudayaan, kultur.